Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game Play Together lagi. Oke teman-teman, di tanggal 22 hari ini ya, hari Senin, ini sudah mulai event serbuan serangga ya. Tapi sebelum membahas event serbuan serangga, aku mau ngambil setoran dan nabung di hari pertama dan ngambil duit dan diamond ya teman-teman ya, atau gems di sini. Nah di sini aku setor terlebih dahulu. Nah habis dari setor baru aku akan mengambil ya teman-teman ya. Nah baru aku akan mengambil, dan setelah aku ambil aku akan menabung di hari pertama kembali ya. Oke kita buka lagi ini, aku nabung lagi ya, tabung ya. Oke sudah berhasil dan sudah beres ya teman-teman ya. Oke, nah oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai yang ini ya, dimana hari ini sudah mulai event serbuan serangga. Kalau kalian login di Play Together, nanti ada pemberitahuan di atas kalian itu bahwa sudah diumumkan pemberitahuan event serbuan serangga, dan itu akan berakhir di tanggal 28 Agustus 2022, jam Korea. Jam Koreanya aku masih belum tahu, di sini belum jelas ya. Nah untuk teman-teman yang mencari serangga-serangga yang untuk mengkoleksi serangganya yang belum lengkap, nah ini event ini sangat menarik dan sangat cocok banget buat teman-teman. Tapi ya teman-teman, di sini tetap kita memang harus mencari ya. Dan aku sudah mencari dan aku dapat beberapa ya. Yang pertama tuh kumbang ini, Rusae Elapus. Nah ini aku sudah dapat. Dan ini dapatnya di downtown seperti biasa, di parkiran itu ada ya, mereka muncul dan spawn. Kemudian juga ada kumbang rusa emas, aku dapat juga di daerah perkemahan ya. Jadi ini eventnya bener ada ya, cuman memang banyak sekali dapatnya itu yang kumbang ini. Karena kumbang VIP rata-rata itu kan munculnya di malam hari ya teman-teman ya. Nah munculnya di malam hari dan kebetulan bentrok sama kumbang rusa legend ini ya. Kumbang rusa legend ini juga muncul di pohon, jadi ya kalian sering-sering ketemu inilah. Nah walaupun yang VIP nya itu jarang ketemu ya, jarang muncul. Aku juga sudah dapat kumbang badak Hercules ini di hari pertama ini ya, dan aku sudah cari-cari. Memang gak kurecord, tapi ini hari pertama. Mungkin nanti hari kedua, ketiga, keempat, nanti kalau ada kesempatan aku akan record dan aku akan upload juga di YouTube ya teman-teman, bahwa event ini bener, event ini ada kok ya, dan serangga-serangganya itu muncul. Dan kebetulan aku belum dapat yang crown-crownnya kayak kumbang rusa emas, aku cuma dapat kumbang rusa emas biasa. Kemudian kumbang rusa, kumbang badak Hercules, aku cuma dapat yang kumbang badak Hercules, belum yang dapat crown. Nah jadi ya sabar-sabar aja ya teman-teman, dan itu memang muncul di setiap malam, pasti ada muncul serangga-serangga VIP setiap malam di Play Together lo ya. Setiap jam malam di Play Together, kalian cek aja di perkemahan, kalian cek di downtown, itu pasti ada salah satu ini kumbang-kumbang ini yang VIP ya, entah yang rusa Metal Liver, entah yang kumbang rusa Titan, entah kumbang rusa Dorcus Makota ini. Nah yang aku belum temuin itu adalah kupu-kupu belum Warpo, kemudian belalang sentadu atau aku belum nemu ya. Tapi kalau yang kumbang rusa ini sudah ketemu, rata-rata tiap malam muncul di pohon di event serbuan serangga ya, dari tanggal 22 sampai 28 Agustus 2022 ini. Nah jadi kumbang-kumbang ini pasti muncul kok tiap malam ya. Oke teman-teman, kita coba ke sini dulu sebentar ya, kita buktikan ya. Memang dia jarang spawn ya, tapi pasti ada kok ya, dia memang pasti ada kok. Nah coba kita cek ya, ini kan jam 12 malam nih, kita cek di downtown ya. Nah itu biasanya dia muncul kok serangga-serangga yang hijau itu, aku ada ketemu, cuman yang nggak aku record ya teman-teman ya, karena yang nggak inget juga gitu ya. Nih kita pakai mobil. Nah ini cuacanya hujan ya teman-teman, dari tadi tuh hujan terus, nggak entah kenapa ada apa, hujan mulu dari tadi. Kayaknya ini juga memicu serangganya nggak muncul ya yang VIP kalau hujan, tapi kalau dia cerah aku pasti yakin muncul kok ya teman-teman. Jadi sabar aja ya teman-teman ya, yang penting kalian sudah berusaha. Tuh ada paket lagi, apa itu, lanjut ya. Nah pokoknya sekitar, aku biasanya sekitar sini ya, kalian cek di sini ya, kalian cek di sini ya, kemudian kalian cek di sana juga ya.
di sana juga. Ntar halo dulu Zalfa. Nah biasanya tuh di sini aku nemunya itu biasanya di ujung-ujung situ ya, pohon yang nomor 3 itu ya teman-teman ya. Tuh ini malam ya sudah. Nah biasanya dia di sini. Kalau kalian apes ya mungkin kalian ketemunya tuh suara apa itu? Oh, itu suara serangga itu ya. Jangkrik cicanda ya teman-teman ya. Ntar aku tangkap aja kepiknya nih, ganggu ya. Oh ini masih PM, masih siang ya teman-teman ya. Maaf, ini masih siang. Nanti kalau malam kalian bisa aja kesini. Dan ini ada suara jangkrik cicaminda. Ini jangkrik ini bagus ya teman-teman. Bagus dalam pengertian dia naikin level ya. Di sini ada quest levelnya kok dia. Nah tuh aku sudah 25 ya. Dan sebentar lagi aku level 19. Ini aku tangkap aja karena ini ada quest level. Jadi di area serbuan serangga ini banyak serangga-serangga yang bermunculan yang unik-unik ya teman-teman. Jadi teman-teman login aja dan coba ya sekitar 20 menit lah mencari serangga, pasti dapat kok yang VIP ya. Nah ini kebetulan aku kiranya malam ya, ternyata siang ini teman-teman. Nah begitu juga halnya sama di perkemahan. Kalian bisa cari itu di perkemahan tuh biasanya yang spawn itu kumbang rusa yang titan sama yang kumbang rusa emas. Nah setauku yang di perkemahan cuma dua itu. Nah kalaupun siang-siang ini biasanya dia munculnya belalang sentadu ya. Coba kita belalang sentadu, kita ke hometown dulu deh, ke hometown ya, kita cek dulu ada nggak. Aduh error nih teman-teman. Oh enggak. Nah ini ya kita coba cek di hometown. Ini biasanya kalau siang-siang menjelang sore itu biasanya ada yang belalang merah, capung merah, kemudian belalang sentadu, biasanya dia muncul ya sore-sore itu. Jadi ini event serbuan serangga ini bener ya teman-teman. Aku udah coba, bener kok dia ada ya. Jadi serangga-serangganya itu bener ada ya. Jadi teman-teman ya jangan malas nyari ya, pasti ada kok ya dia. Ini tuh ada kan tuh, kalau ada kupu-kupu kuning ambil ya, karena kupu-kupu kuning itu buat quest level juga ya teman-teman ya. Oke dapat satu yang ini, Swallow Pieris, kita biarin aja. Coba kita cek ke sana dulu ya teman-teman karena ini lagi record. Nah tuh banyak ya kupu-kupu Pieris Zalfa. Nah biasanya dia belalang sentadu itu, ada kupu-kupu kuning. Nah kupu-kupu kuning ini kalian ambil ya, karena dia buat itu apa namanya, quest level ya. Di sini quest level. Nah ini nih yang ini ya, 136. Dan juga di sana tuh ada Blue Morpho tuh kan, ada Blue Morpho kan. Nah ini kita bisa ambil teman-teman ya, lumayan, semoga bisa dapat ya. Aku ya ampun belum juga ancang-ancang mau ngambil udah lari. Ya udahlah, kita ambil kupu-kupu kuning ya teman-teman ya, kita ambil aja, lumayan nambah level. Jadi teman-teman ini event serangganya beneran ada ya, bukan hoax, ini bener ada. Teman-teman tinggal cari aja, memang walaupun rintangannya banyak ya pasti mereka muncul ya, pasti mereka spawn ya. Oke sekarang kita coba terakhir ke perkemahan ya. Tadi sudah terbukti ya ada Blue Morpho satu, dan aku Blue Morpho itu mahkotanya aku belum dapat. Kalau yang biasa sudah dapat, tapi yang mahkotanya belum ya teman-teman ya. Oke kita coba langsung ke daerah perkemahan ya. Kita ke daerah perkemahan sebelum videonya kepanjangan ya, kita cek dulu sedikit. Nah, ini teman-teman tinggal cek aja pokoknya dari tanggal 22 sampai 28. Untuk memperenak teman-teman lagi ya, beli jaring yang sudah aku bahas di videoku yang kemarin ya. Jaring-jaring yang bagus-bagus apa, nah itu kalian pakai itu aja ya. Nah itu ada kepik nggak perlu ya, karena aku kumbang kecilku udah selesai. Nah lumayan nih cicada nih. Nah cicada ini lumayan ya, yang hijau. Pokoknya bunyinya ciri khas sekali, ngiuk-ngiuk-ngiuk gitu ya bunyinya. Nah ini lumayan untuk bisa nambah quest level kita ya. Jadi serangga cicimanda ini lumayan banget. Nah dapat. Oke nambah quest level. Ini kalau malam biasanya ada ya teman-teman, satu serangga VIP. Kalau nggak kumbang rusa titan, yang kumbang rusa gergaji itu ya, yang itu yang sering muncul itu ya, kumbang rusa legend itu. Oke dapat lumayan kumbang apa, kupu-kupu kuning. Wah banyak kupu-kupu kuning ya teman-teman, jadi kalian ambil aja itu buat quest level. Jadi lumayan ya, diamondnya tuh yang terakhir itu 200 kupu-kupu kuning, dapatnya 15 gems, lumayan. Nah aku sudah ngumpulin berapa nih total nih,
aku udah ngumpulin sekitar 140 ya, kurang 60 lagi. Nah gitu ya teman-teman, jadi kalau malam coba aja kesini, biasanya kalau malam itu di perkemahan kumbang rusa emas dan kumbang rusa titan. Nah biasanya kalau kalian beruntung ya dapat yang crown atau mahkota. Kalau yang di downtown tadi itu bisa yang macam-macam ya, bisa serangga VIP yang ini ya, yang kupu-kupu ini, kemudian ada kumbang badak, kemudian ada ini kumbang rusa elapus, kumbang rusa metal liver ya, kumbang rusa ya, pokoknya itulah, pokoknya sisa dua itu ya, yang ini juga nih nih. Nah dan juga ada mahkotanya, jadi teman-teman ya jangan mengeluh terus ya, pokoknya ini sudah dikasih eventnya dan ini pasti muncul, ada pasti jamin aku ya. Di sini aku sudah dapat, dan itu aku dapatnya belum mahkota, aku dapatnya yang biasa ini aja, yang biasa-biasa ya tuh, belum dapat yang mahkotanya. Jadi aku mau ngincar crownnya, semoga aja di event dari tanggal 22-28 ini dapat, dan aku akan update juga nanti di hari kedua, ketiga, keempat ya. Kalau nggak sibuk nanti akan aku update aku dapat serangga apa aja di event ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya videonya. Misalnya kalau ada salah-salah kalimat atau ada keliru aku ngomong, mohon maaf dan tambahkan aja di kolom komentar, dan kita sharing diskusi bareng-bareng di situ. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.